Shalom, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini. Dan kita akan melanjutkan pasal-pasal terakhir dari kitab Yeskiel, ya. Dan pasal-pasal terakhir dari kitab Yeskiel bicara soal penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Yeskiel tentang bait Allah yang akan ada lagi gitu. Karena di zaman Yeskiel bait Allah sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar, oleh kerajaan Babilonia. Yerusalem sudah menjadi kota reruntuhan saja. Jadi Yeskiel dapat penglihatan bahwa nanti Tuhan akan membangun kembali bait Allah, ya, di Yerusalem. Jadi ada janji, ada pengharapan yang Tuhan berikan kepada Israel. Meskipun kalian sekarang ini ada di Babilonia dalam pembuangan, tapi nanti kalian akan kembali dan Yerusalem akan kupulihkan. Begitu kurang lebih, saudara, ya. Jadi memang ayat-ayatnya tidak akan banyak bicara soal apa yang didapatkan, rema apa yang didapatkan, karena memang isinya soal nubuatan tentang bait Allah, ya, saudara, ya. Jadi biasanya kalau kita membaca ayat Alkitab yang isinya kurang lebih Yeskiel 40, 41, 42, dan seterusnya yang sedang kita bahas di tadarusan beberapa episode terakhir ini, biasanya kita skip gitu, ya. Karena kita merasa, ya, untuk saya apa gunanya membaca itu, ya. Cuma bicara soal nubuatan yang memang sudah tergenapi gitu, ya. Jadi buat apa gitu, ya. Sehingga biasanya orang Kristen men-skip itu untuk membaca ayat-ayat yang memang mengena untuk dirinya, ya. Bermanfaat untuk dirinya. Tapi dalam tadarusan Alkitab ini, ya, semua ayat kita baca, ya, rema yang kita dapatkan sedikit atau banyak, ya, itu urusan belakangan. Kita belajar konsisten untuk membaca ayat per ayat sehingga kita mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif begitu, ya, lebih utuh lagi dari kitab yang sedang kita baca. Dan sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Satu hati kita berdoa. Makasih Tuhan buat hari ini kami kembali boleh melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Kami mohon kuasa urapan-Mu mengurapi kami semua, sehingga ayat-ayat yang kami baca menjadi lebih terang, lebih hidup, dan kami mendapatkan kebenaran lebih lagi dari ayat-ayat yang kita baca, yang kami baca, sehingga kami semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, sehingga paling tidak dengan mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kami bisa menata hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Yuk, Bapak Ibu, kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Yeskiel 42, Bapak Ibu, ya, kita akan membaca ayat-ayatnya. Perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Bilik-bilik untuk Imam-imam. Seperti saya bilang di prolog tadi, di awal tadi, pasal 40, 41 yang sudah kita baca di tadarusan awal bulan Januari tahun 2023 ini, ya. Karena ini pertama kali di-upload di 2023 Januari. Entah Bapak Ibu nonton ini atau mengikuti ini tahun berapa, kita nggak tahu. Karena kalau disimpan di YouTube, bisa saja Bapak Ibu baru mengikuti program ini ya di tahun 2025 mungkin, 2030 mungkin, atau mungkin di tahun-tahun ketika nanti saya udah nggak ada lagi karena sudah dipanggil Tuhan gitu, ya. Karena selama YouTube ada, pasti ada nih apa materi ini, ya, tertinggal. Kecuali kami cabut atau di take down begitu. Jadi perikopnya bicara soal bait Allah, ya. Bait Allah yang akan ada lagi nantinya, ya. Di zaman Yeskiel sudah ada pembangunan Bait Allah Salomo, Bapak Ibu tentu memahami. Dan itu hancur total di zamannya Nebukadnezar menyerang Yerusalem. Ketika Yeskiel hidup, Bait Allah ini sudah nggak ada lagi. Di Yerusalem tinggal reruntuhannya. Jadi ketika Tuhan berkata apa namanya
akan ada pemulihan, ya, akan ada lagi bait Allah, maka ini bait Allah bukan bait Allah Salomo, tapi bait Allah yang kedua gitu ya, yang akan nantinya dibangun dan akhirnya megah kembali baru di zaman satu abad sebelum Masehi, yakni di zaman Herodes Agung ya. Tuhan Yesus perjanjian baru, kalau kita membaca tentang Yesus dan murid-muridnya ke bait Allah, Yesus beribadah ke bait Allah, melakukan merayakan hari raya di bait Allah di Yerusalem, itu bait Allah bukan bait Allah Salomo lagi, tapi bait Allah Herodes Agung ini gitu ya. Dan ini yang dilihat oleh Yeskiel dalam penglihatannya, dalam nubuatannya di pasal-pasal yang kita baca. Sekarang kita ngomong soal 42 Yeskiel ini. Sama-sama kita baca ayat-ayatnya. Lalu diiringnya aku ke pelataran luar bagian utara dan dibawanya aku ke bilik-bilik sebelah utara yang berhadapan dengan lapangan tertutup dan berhadapan dengan bangunan yang di ujung barat. Panjang bangunan bilik-bilik itu di sebelah utara ialah 100 hasta dan lebarnya 50 hasta. Berhadapan dengan 20 hasta dari pelataran dalam dan berhadapan dengan lantai batu yang terdapat di pelataran luar. Ada serambi yang berhadap-hadapan dan bertingkat tiga. Di depan bilik-bilik itu ada gang menuju ke dalam yang lebarnya 10 hasta dan panjangnya 100 hasta. Dan pintu-pintu masuknya adalah di sebelah utara. Bilik-bilik di tingkat atas adalah lebih kecil dari bilik-bilik di tingkat bawah dan tingkat menengah dari bangunan itu. Oleh karena serambi-serambi itu memakan lebih banyak tempat dari bilik-bilik itu. Sebab bilik-bilik itu bertingkat tiga dan tidak mempunyai tiang-tiang seperti yang ada di pelataran luar. Itulah sebabnya bilik-bilik di atas lebih kecil dari bilik-bilik bawah atau tengah. Di luar ada tembok-tembok yang sejajar dengan barisan bilik-bilik, berdekatan dengan pelataran luar dan terdapat di hadapan bilik-bilik, panjangnya 50 hasta. Sebab barisan bilik yang berbatasan dengan pelataran luar panjangnya adalah 50 hasta. Tapi barisan bilik yang berbatasan dengan bait suci panjangnya 100 hasta. Di bagian bawah bilik-bilik ini terdapat pintu masuk dari jurusan timur. Kalau orang dari pelataran luar ingin masuk ke dalamnya. Dan pintu itu terdapat pada pangkal tembok luar. Di sebelah selatan di hadapan lapangan tertutup itu dan di hadapan bangunan yang di ujung barat ada juga bilik-bilik. Dan di depannya ada gang. Bilik-bilik ini serupa dengan bilik-bilik yang di sebelah utara. Panjangnya dan lebarnya pintu-pintu keluar rancangannya. Seperti pintu-pintu masuk di sebelah utara. Begitulah pintu-pintu masuk bilik-bilik yang di sebelah selatan. Ada juga pintu pada pangkal jalan yang melintasi sisi tembok. Yaitu pintu dari jurusan timur. Kalau orang ingin masuk ke dalam bilik-biliknya. Ayat 13. Lalu ia berkata kepadaku, bilik-bilik yang di utara dan bilik-bilik yang di selatan yang menghadap ke lapangan tertutup, itulah bilik-bilik kudus, di mana imam-imam yang mendekat kepada Tuhan memakan persembahan-persembahan maha kudus. Di sana mereka akan menaruh persembahan-persembahan maha kudus, korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah, sebab tempat itu kudus. Kalau para imam masuk ke tempat kudus, mereka tidak akan keluar ke pelataran luar sebelum mereka menanggalkan pakaian mereka di sana, yang dipakainya waktu menyelenggarakan kebaktian, sebab pakaian-pakaian itu adalah kudus. Mereka harus memakai pakaian yang lain, barulah mereka boleh datang ke tempat umat Tuhan. Lanjut aja saudara ya. Ukuran-ukuran lingkungan bait suci, perikop berikutnya, ayat 15. Sesudah ia selesai dengan mengukur seluruh bangunan dalam itu, ia mengiring aku menuju pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur, lalu mengukur sekeliling lingkungan bait suci itu. Ayat 16. Ia mengukur sisi timur dengan tongkat pengukur 500 hasta menurut tongkat pengukur. Lalu ia berputar dan mengukur sisi utara 500 hasta menurut tongkat pengukur. Ia berputar lagi ke sisi selatan dan mengukurnya 500 hasta menurut tongkat pengukur. Kemudian ia berputar ke sisi barat dan mengukurnya 500 hasta menurut tongkat pengukur. Keempat sisinya diukur. Sekeliling lingkungan itu ada tembok panjangnya 500 hasta, lebarnya 500 hasta, untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Haleluya. Nah, kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca tadi, kembali ya, bicara soal penglihatan Yeskiel tentang bait Allah, khususnya bilik-bilik dan tadi ya, ruang-ruang yang ada di dalam
bait Allah tersebut. Ya tentu, jujur saja, saya tidak banyak mendapatkan sesuatu yang bisa saya bagikan kepada saudara ketika saya tadi membaca ayat-ayat itu. Sebab kalau misalnya mau digali secara dalam, ya tentu butuh waktu panjang, butuh penelitian yang cukup, sehingga kita bisa membayangkan begitu ya, bentuk dari bilik-bilik imam yang ada di Bait Allah itu seperti apa. Yang kita baca tadi kan, yang kita lihat cuma panjangnya berapa hasta, lebarnya berapa hasta, dan sekedar informasi bahwa hasta itu adalah ukuran yang berlaku zaman itu. Maafkan saya, tiba-tiba keselak gitu ya. Dan hasta itu kurang lebih equal dengan 50 cm kurang lebih, saudara. Satu lengan gitu ya. 60, 50, ya kurang lebih sekitar itu ukurannya. Jadi kalau tadi ada yang berkata panjangnya 500 hasta, ya kurang lebih ya, karena yang saya dapatkan informasi kan dari kamus gitu ya. Ya, kamus berkata ya kurang lebih 50 cm atau satu lengan manusia kurang lebih. Berarti tinggal dikaliin aja. Kalau 500 kali 50 cm berarti kurang lebih ada 25 ribu cm. Yang kalau dibuat meter berarti 250 meter. Panjangnya 250 meter. Cukup besar, cukup luar biasa ya. Karena 250 meter kan panjang sekali. Ya. Nah, ini yang bisa kita bayangkan ukuran dari apa yang kita baca di pasal 42 bilik-bilik imam yang ada di dalam Yeskiel tadi yang baru kita baca. Ya, lebih lanjutnya ya butuh imajinasi untuk membayangkan bahwa bilik-bilik itu ada 3 tingkat gitu ya. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tapi bilik-biliknya di tingkat yang paling atas semakin mengecil. Kurang lebih begitu kan yang kita baca tadi. Apakah itu ada makna-makna rohaninya? Ya, bisa saja ya. Kalau digali, didalami, tiba-tiba kita dapat sesuatu bahwa ini ada makna teologis yang dalamnya. Tapi saya sih belum sampai ke sana ya. Entah ilmunya belum sampai ke sana, remanya juga belum dapat, sehingga saya mengatakan bahwa ya saya ngebayangin tuh ya angka-angka itu angka sekedar ukuran aja. Tidak ada makna yang lebih dalam daripada itu. Karena saya bilang kan, saya kalau Alkitab tidak berkata apa-apa ya saya akan diam ya. Meskipun mungkin ada beberapa rekan hamba Tuhan yang bisa mendalami ya, 500 hasta itu artinya apa, angka 5 itu apa ya. Kalau 500 itu jadi apa, mungkin bisa saja mereka menafsirkan. Tapi kalau saya, karena ukuran sejak saya belajar Alkitab itu, ya kalau Alkitab tidak ngomong ya nggak usah ngomong gitu ya. Meskipun itu kan hanya sekedar teori ya, bisa saja orang yang bisa menafsirkan, oh angka 5 itu artinya ini, itu benar ya. Tapi karena Alkitab tidak mengatakan, nggak ada kan di Alkitab misalnya angka 5 itu artinya apa. Jadi orang itu yang menafsirkan angka 5 itu maknanya ini kan hanya mengambil makna simbolik aja gitu ya. Tidak literal, seperti yang kita bisa temukan di ayat-ayat Alkitab. Nah, saya tidak memakai atau saya tidak mengikuti gaya penafsiran seperti itu. Bisa dilihat dari rekam jejak saya di sepanjang YouTube ini, YouTube kami ini, The Warriors, sudah hampir 8 tahun lebih saudara ada gitu ya. Nggak pernah saya memaknai Alkitab secara simbolik, secara vulgar gitu ya. Bahwa ini berarti ini, angka ini berarti ini, nggak pernah gitu ya. Saya selalu konsisten karena itu yang saya pegang. Sebab kalau saya sudah mulai berubah itu, maka nanti penafsiran juga pasti akan berubah. Jadi saya selalu punya dasar menafsirkan bahwa kalau Alkitab tidak ngomong, ya tidak ngomong. Terlebih ini program Tadarusan Alkitab yang saya tidak punya waktu panjang, saya tidak punya kesempatan juga untuk mengeksplornya lebih, karena memang program ini didesain, ya saya hanya baca saja, dan apa yang saya dapatkan dari rema itu yang saya bagikan kepada yang mau mengikuti program ini. Karena program ini dibuat dengan tujuan agar
siapapun saudara, ya, dengan latar belakang apapun, meskipun tidak punya pengetahuan Alkitab yang dalam, itu mulai berani membaca Alkitab. Membaca Alkitab tuh tidak harus berilmu gitu maksud saya. Ya, kita datang dengan hati yang benar, hati seorang murid, minta tolong Roh Kudus untuk memberikan rema. Maka siapapun saudara, selama saudara bisa baca, ya, maka Alkitab itu pasti ketika kita baca, kita mendapatkan sesuatu. Dan dalam Yeskiel pasal 42 yang kita baca tadi, yang menarik adalah satu cerita di dalam ayat-ayat yang kita baca, bahwa imam-imam yang ketika melayani Tuhan di ruang Maha Kudus itu, atau ruang kudus itu, ketika mereka mau menjumpai umat yang ada di pelataran, yang ada di luar ruang kudus, itu harus mengganti pakaiannya. Ya. Jadi memang di dalam konteks perjanjian lama, terlebih ketika kita mempelajari soal kemah suci kah, bait Allah kah, itu imam yang masuk melayani Tuhan di ruang kudus, itu benar-benar harus mempersiapkan dirinya. Sampai-sampai Alkitab kita mengatakan bahwa jubah saja diatur. Jadi jubah yang dipakai untuk melayani di ruang kudus itu tidak bisa dipertontonkan kepada umat atau dipakai imam yang bersangkutan untuk menjumpai umat di luar. Ya. Jadi bayangkan aturannya begitu ketat. Maka dengan pemahaman ini, saya akhirnya mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kan Alkitab mengatakan bahwa tabir bait suci terbelah dua. Ya. Itu bukan saja mengakibatkan ruang Maha Kudus jadi terlihat oleh orang-orang atau imam-imam yang ada di ruang kudus. Tapi tentu ketika itu terjadi, kan itu tabir terbelah dua itu kan ketika Tuhan Yesus mati itu kan ada gempa yang besar yang terjadi di kota itu, di Yerusalem. Jadi bayangkan imam-imam yang ada di ruang kudus itu ketika gempa tentu akan keluar, kan? Ya, keluar dari ruang kudus itu, dari tempat pelayanannya. Jadi untuk pertama kalinya imam-imam itu keluar dengan memakai baju pelayanan dan dilihat oleh umat di pelataran, di ruang pelataran, di halaman Bait Allah, ya ketika gempa itu. Jadi apa yang dipertahankan, apa yang dilakukan secara ketat menurut hukum Taurat, ya, bahwa baju imam itu harus dipakai hanya di ruang kudus, tidak boleh diperlihatkan kepada umat, bahkan tidak boleh dipakai ketika imam itu keluar dari ruang kudus, itu dipatahkan semuanya, ya, dipatahkan, ya, ya tidak lagi terjadi apa yang dipegang bertahun-tahun, beratus-ratus tahun itu. Patah begitu. Maka ketika kita membaca, ketika tabir bait suci terbelah, terus dalam film tentunya, ya, ini ada gambaran di film Passion of the Christ, imam besar itu mengoyakkan pakaiannya, ya memang hatinya hancur, ya, terluka, karena sesuatu yang dipertahankan, tradisi keimaman yang dipertahankan di dalam kehidupan Bait Allah ketika Yesus mati di atas kayu salib dengan gempa yang besar itu merusak tatanan ibadah keyahudian, saudara, ya. So bisa bayangkan itu, ya. Ya. Maka kalau ada ayat-ayat di Perjanjian Baru dan hamba-hamba Tuhan bahwa Yesus itu hukum kasih karunia itu membatalkan atau menggagalkan hukum Taurat, ya itu ya bisa digambarkan bahwa memang apa yang dipertahankan oleh agama Yahudi itu hanya sampai pada peristiwa salib. Setelah peristiwa salib, sesuatu yang dipertahankan secara sakral itu kan patah semuanya, ya. Ya, makanya kita bersyukur, ya, kita bersyukur kita hidup dalam hukum kasih karunia. Itu yang saya singgung juga dalam khotbah saya di beberapa minggu yang lalu, bahwa ketatnya hukum Yahudi dalam konteks misalnya saya khotbah soal persembahan persepuluhan, dalam iman Kristen persembahan persepuluhan itu bukan lagi sesuatu yang wajib bagi orang percaya, ya. Tidak ketat seperti hukum Taurat mengatur, karena Kristen tidak pernah menekankan tentang persembahan persepuluhan. Bukan berarti saya mengajarkan bahwa kita nggak perlu lagi
mempelajari Taurat dan memperhatikan Taurat. Kalau bagi saya, hukum Taurat itu akan menjadi acuan, menjadi pedoman saya bagaimana saya bisa hidup seperti Kristus. Ya. Karena hukum Taurat itu ada kan memang gambaran, ya. Suatu aturan yang dibuat Tuhan agar manusia, dalam hal ini umat pilihan Tuhan Israel, itu bisa ngerti ya bagaimana menjadi manusia yang hidupnya menghambakan diri pada Elohim Adonai. Maka ada aturan-aturan itu. Nah, kematian Yesus di atas kayu salib menggenapi hukum Taurat. Maksudnya menggenapi itu bukan membatalkan atau membuat hukum Taurat tidak berlaku lagi. Tapi konsekuensi dari hukum Taurat itu semuanya sudah digenapi Yesus di atas kayu salib. Sehingga kalau kita melakukan hukum Taurat hari ini, terus kita gagal, kita nggak dikutuk. Kita berhasil, kita nggak diberkati. Berkat dan kutuk itu bukan lagi lewat hukum Taurat, tapi lewat diri Yesus. Maka seperti saya bilang dalam khotbah saya 2 minggu lalu, sekarang ini kalau ada orang Kristen atau ada sebuah gereja mengajarkan soal konsep persembahan persepuluhan itu, ya tidak saklek seperti yang ada di PL. Persembahan sepersepuluh itu hanya nama saja ya, yang diadopsi dari Yahudi, dari agama Yahudi, Judaism, dalam kehidupan orang Kristen, supaya orang Kristen juga punya hati untuk melakukan apa yang benar itu. Karena konsep persembahan persepuluhan itu ya kan untuk orang Lewi, di Perjanjian Baru juga ada. Ya, dalam beberapa kitab di dalam Perjanjian Baru bahwa orang yang diajar itu harus memberkati secara duniawi siapa yang mengajar. Ya. Dan orang yang hidup dari Injil, ya orang yang menginjil itu harus hidup dari penginjilan itu. Maka itulah konsep persepuluhan yang saya ajarkan dalam beberapa khotbah minggu yang lalu. Ya. Tapi nggak lagi konsepnya sepersepuluh, itu PL, itu Taurat. Ya. Cuma namanya aja kita pakai. Ya. Daripada kita pakai misalnya persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan apa namanya Natal, ya itu sangat tidak alkitabiah kalau menurut saya. Karena nggak ada di Alkitab persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan Natal, persembahan Paskah, persembahan apalagi itu kan nggak ada. Jadi namanya doang yang kita pakai. Jadi kalau saya dan komunitas saya mengajarkan jemaat, ayo kita memberikan persembahan persepuluhan, itu bukan lagi sesuai dengan seperti yang diajarkan PL. Kalau dilakukan kita akan diberkati, nggak dilakukan kita dihukum. Bukan, itu hanya nama saja sebagai tanggung jawab jemaat untuk memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Itu ayatnya di Perjanjian Baru ada. Dilakukan bukan sepersepuluh, tapi dengan sukacita, dengan kerelaan hati, Alkitab katakan. Ya, jadi itu yang apa namanya yang konsep yang benar, ya. Nah, dalam ayat-ayat Yeskiel 42 ini juga menggambarkan bagaimana apa namanya PL itu, ya, hukum Taurat itu, ketika peristiwa salib Yesus ya sudah gugur gitu ya, gugur dalam artian ya dipatahkan lah belenggu-belenggunya, ya, jarak antara umat dengan imam, ya, jarak antara umat dengan Tuhan, ya, karena semuanya sudah runtuh, ya. Sesuatu yang dipertahankan oleh imam-imam ratusan tahun itu sudah runtuh ketika peristiwa Yesus dengan terbelahnya tabir bait Allah itu. Nah, dari ayat yang kita baca juga menunjukkan betapa Tuhan memperhatikan kekudusannya. Sampai-sampai soal pakaian imam saja itu diperhatikan oleh Tuhan. Maka ya sekarang ini ya meskipun kita tidak hidup dalam hukum Taurat lagi, kekudusan itu kita aplikasikan dalam hidup kita. Meskipun di Perjanjian Baru kalau kita berdosa kita minta ampun, Tuhan akan segera mengampuni kita tanpa harus mempersembahkan korban penebus salah dan lain sebagainya, ya. Tapi ya kita coba jaga supaya kita tidak berdosa itu, tidak jatuh dalam dosa itu. Kita punya mindset bahwa dulu di dalam hukum Taurat Tuhan menekankan bagaimana umatnya harus hidup kudus, bagaimana imam-imamnya, pelayan-pelayannya harus menjaga kekudusan. Bahkan sampai pakaian saja Tuhan atur. Nah mestinya sekarang kita orang Kristen meskipun sudah hidup dalam kasih karunia, juga hidup dalam mindset itu bahwa kita memang hidup dengan kasih karunia. Kita lebih bebas daripada orang-orang yang hidup dalam hukum Taurat.
Tapi meskipun demikian, kita harus hidup kudusnya sama. Ya. Bukan berarti ketika hukum Taurat nggak berlaku lagi atas kita, terus kita bisa hidup semaunya sendiri. Mentang-mentang kita tidak hidup dalam hukum Taurat, di bawah hukum Taurat, kita hidup di bawah hukum kasih karunia, terus kita menjadi orang Kristen yang semaunya sendiri. Nggak gitu. Nggak gitu. Makanya saya selalu mengatakan hukum Taurat tetap menjadi acuan. Meskipun ya dampak-dampaknya, dampak baik atau dampak buruknya, itu nggak berlaku buat kita. Kita diberkati karena kita percaya Yesus, kita akan dihukum kalau kita tidak percaya Yesus. Ya. Jadi sebatas itu, Bapak Ibu. Ya, ini yang harus kita perhatikan dengan sungguh, supaya semua kita juga jadi paham, mengerti, dan akhirnya melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan ya itu aja paling rema yang saya dapatkan dari Yeskiel 42 ini. Semoga Bapak Ibu bisa semakin menambah wawasan, semakin mengerti dengan pembagian rema yang saya berikan pada episode kali ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya. Shalom Dewarriors. Kami mengucap syukur dan juga berterima kasih atas dukungan saudara atas channel YouTube Dewarriors sampai saat ini, terlebih hingga akhirnya kita bisa memiliki fitur membership sekarang. Di mana dengan join membership, Bapak Ibu Saudara dapat memberkati pelayanan digital kami lebih lagi, sekaligus juga mendapatkan fitur-fitur yang lebih seperti, akan ada konten-konten pengajaran yang secara khusus kita upload dan share hanya kepada member, kemudian seminar-seminar online khusus member, dan ke depan masih akan kami terus kembangkan pelayanan kami supaya bisa menjadi berkat khususnya di media digital ini. Jadi terima kasih. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah tergerak untuk join membership, caranya bisa diklik tombol join di sebelah tombol subscribe di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kasih Tuhan. Demikian episode kali ini. Semoga semuanya diberkati Tuhan. Dan sebelum kita akhiri, sejenak kita satu dalam doa. Makasih Tuhan Yesus buat hari ini kami boleh bertadarusan, berdoa agar kami semua semakin menjadi pribadi yang hidupnya menyenangkan Tuhan. Berikan kami terus semangat supaya kami bisa terus punya api yang menyala untuk membakar iman kami, menumbuhkan iman kami dengan membaca Alkitab. Ampuni segala dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu-lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat, dan kita berjumpa di episode berikutnya, Yeskiel 43. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.